Halo semuanya, hari ini kita akan mencoba membuat infused water menggunakan jeruk lemon. Bagaimana caranya? Ayo bersama kita ikuti cara pembuatannya. Oke? Lemon yang sudah kita beli, jangan lupa untuk dicuci dan dibilas ya sahabat, agar menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel. Setelah itu, tiriskan lemon hingga lemon menjadi tiris untuk beberapa menit. Setelah tiris, baru kita angkat ya sahabat. Kita bisa melihat perbedaannya setelah kita cuci, tampak lebih bersih dan jeruk lemon lebih segar. Oke, sekarang kita lanjutkan proses berikutnya. Proses berikutnya, sebelum membuat infused water, pastikan bahwa lemon yang kita gunakan kita rendam terlebih dahulu menggunakan garam. Dan usahakan para sahabat menggunakan garam beriodium. Kalian tentu tahu kan bahwa garam beriodium sangat baik untuk kesehatan. Oke, caranya sediakan sebuah tempat, lalu isilah dengan air secukupnya. Setelah itu, kita masukkan 1 sendok garam. Kita aduk. Dan pastikan garam tercampur dengan merata. Fungsi dari merendam jeruk lemon pada cairan garam adalah untuk menghilangkan rasa pahit pada jeruk lemon dan juga untuk membuat lemon jauh lebih bersih, dan tentunya kita akan menjadi jauh lebih sehat. Sekarang, air campuran garam tersebut kita masukkan lemon. Sahabat, diamkan lemon selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, saatnya lemon kita ambil. Sebentar ya. Lemon yang telah direndam oleh larutan garam akan tampak lebih cerah dan akan menghilangkan rasa pahit pada lemon. Sekarang kita potong dulu ya. Potong bagian ujung atas dan bagian ujung bawah lemon. Setelah itu, sahabat dapat memotong lemon secara tipis-tipis. Yang perlu sahabat ingat, untuk satu buah lemon dapat menghasilkan atau dapat dicampurkan dengan 1000 ml air. Infused water ini banyak mengandung vitamin C. Sangat baik untuk menambah imun dan kekebalan tubuh kita, serta
mengandung antioksidan, bagus sekali untuk membuat kulit menjadi lebih cerah, lebih halus, dan yang jelas sahabat, sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Apabila para sahabat secara teratur dan telaten memanfaatkan infus water lemon ini. Sekarang kita masukkan jeruk lemon ini ke dalam wadah. Yang perlu sahabat ingat adalah 1 buah jeruk lemon digunakan untuk 1000 ml air. Setelah seluruh jeruk lemon terpotong dimasukkan ke dalam wadah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal memasukkan jumlah air hingga 1000 ml. Lalu tutup wadah sahabat bisa memasukkan wadah yang telah berisi jeruk lemon ini untuk menjadi infus water ke dalam kulkas dengan jangka 6 jam. Namun, tidak baik bila melebihi dari 12 jam. Apabila sahabat tidak menyukai rasa dingin, sahabat boleh meletakkannya di luar kulkas atau dimanapun berada. Seperti ini. Tunggu hingga 4 jam. Lalu, kita dapat menikmati infus lemon yang menyehatkan dan sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Ayo, kita hidup sehat mulai saat sekarang.